Anda kembali bersama kami di Forum Kristian. Sudah bergabung secara virtual, saya ada di Cibu Diman dan Ibu Siti Nadia Tarmizi di studio. Bergabung secara virtual ada Suryo Pratama, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, dan Gandhi Sulistianto, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Saya sapa, selamat malam untuk Indonesia, Pak Suryo Pratama dan Pak Gandhi, selamat malam. Ya Pak. Bawa. Pada saat minimal 2 kali 24 jam, kemudian pada saat tiba dilakukan PCR. Boleh diidentifikasikan atau diartikan sebagai sebuah pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran terhadap pembatasan? 2, 1, 1. Oke, tahan. Sejumlah negara tadi disebutkan di tengah puncak atau jumlah kasus COVID-19 yang masih tinggi, tapi mengambil atau kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini yang paling tepat untuk Indonesia. Tentu ini bicara waktu saja, dan bicara juga landscape immunity-nya. Ya tadi Pak Dubes, Pak Gandhi, Pak Suryo juga menekankan itu. Jadi kalau bicara dua negara ini hampir sama. Dua dosisnya itu hampir di 80%-an lebih. Oke, visual. Sebenarnya saya imunitas ini akan menjadi modal kita mulai mengarah pada nanti mengarah pada pemulihan. Termasuk kita akan sudah menempatkan pada level yang lebih apa namanya? Nah, ada sisi ini imunitas tadi. Dari jumlah kasus yang paling banyak itu adalah kematian di rumah sakit, ya. Sementara laporan dari kematian yang sampai saat ini dilaporkan per hari adalah sebagian besar kejadian yang terjadi karena memang dirawat dengan kondisi kritis ataupun juga masuk ke perawatan ICU. Mendapatkan vaksinasi secara lengkap, tetapi karena mereka menyebabkan penyebaran terlebih dahulu, ya, jadi kalau kita lihat mereka memang hampir tidak lebih dari 4 bulan atau 5 bulan, dan ini merupakan salah satu faktor juga bahwa kita tahu sebenarnya profil omikron ini kan jauh lebih fatal.